wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, selamat sore anak-anak. Hari ini kita masuk hari Pramuka karena hari ini kita akan saya sebagai ayahanda kalian akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara merawat diri, menyimpan baju dengan benar. Baiklah, di sini apakah ada yang punya orang tua? Masih lengkap. Ya, maksudnya itu apa? Sahru yatim ya? Oh, sabar lah Sahru. Sabar ya. Gelap. Maksudnya di sini apakah kalian masih bisa bangun tidur pagi hari? Atau masih dibangun atau masih dibangunin sama orang tua kalian? Sendiri. Berapa mas? Saya jam 7:30. Jam 8? Iya. Telat sekolah ya? Saya sudah tidak sekolah. Kamu masuk sekolah jam berapa? Ini hari Minggu. Waduh, ini sangat sus. Ya sudah, kalau begitu di sini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara melipat baju dan melipat baju dengan benar. Baiklah, contohnya saja seperti karena kita di outdoor atau di luar ruangan, kita bisa pakai ini saja. Coba, ini asduk ya. Ya, caranya melipat itu begini. Cara melipat itu begini. Oh, maaf lupa saya. Karena kita di sini ceramah. Ya, karena ini juga agak lama perhatian. Menutor atau cara melipat asduk dengan benar. Ini kita anggap saja asduknya ini terbuka. Kita di sini putar satu bit. Kasih putar. Kita ini tekuk. Ini dilihat sama yang bawah ini sama panjangnya dilihat. Biar simetris. Nah, ini sudah sangat panjang. Ini nanti begini. Juga ditekuk lagi. Nanti ini dimasukkan ke dalam lemari yang rapi atau digantungkan di pintu lemari saja. Kalau misalnya besok dipakai pramuka. Ya, ini kalau sudah begitu caranya menggunakannya yaitu diambil, buka, terus dipakai. Apakah paham? Paham. Coba Mas Galih praktekan. Saya enggak bawa itu, Kak. Ini saya pinjamin. Dari sini saya akan melihat bagaimana dilipat pelan-pelan. Kalau sudah sisa sedikit begini, kita ambil tengah-tengah agar ujung kanan kiri sama. Setelah dikira rapi, kita tekuk sedikit demi sedikit. Ini, terus begini, tekuk lagi begini. Dan begini. Nah. Setelah ini kalau sudah ditekuk, kita masukkan ke dalam lemari agar tersimpan dengan rapi. Ya, benar sekali. Sudah, terima kasih Mas Galih atas contohnya. Ya, di sini karena Mas Galih sudah selesai, kira-kira 4:30. Ya, Pak. Iki ora takat. Ini kita kembali ke materi lagi. Ya, anak, apakah kalian masih semangat?
atau sudah ngantuk? Ngantuk. Kalau kalian ngantuk, maka kita akan satu kali tepuk pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Ya, kita melihat, kita share lagi. Ya, materi berikutnya itu adalah coba kalian bayangkan kalau kalian bangun tidur di kasur, kamu lihat kasurnya itu berantakan atau tidak? Berantakan. Pasti berantakan. Kalau misalnya kalian bangun tidur, pasti kalian kalau mau sekolah pasti kalian bangun langsung mandi kan. Nah, sebelum itu kalian harus sebelum kalian mandi kalian harus merapikan tempat tidur dengan dulu. Karena kalau tidak, maka orang tua kalian yang kerepotan nanti. Ya, misalnya Mas Harul, kalau bangun tidur itu maksudnya mau tidur itu kasurnya berantakan atau tidak? Berantakan ya, ya. Berantakan. Maksudnya berantakan apa saja? Ya, spring, selimut, gitu ya, ya. Kalau bisa berantakan itu bagaimana? Karena embun ya, ada. Karena atau kamu itu tidurnya itu pola? Iya ya, ada. Pasti ya, pola. Tidur kamu pola. Iya. Coba kalau kamu bayang pagi kamu langsung lari ke kamar mandi atau merapikan dulu? Langsung kamar yang mandi ya, ada. Ini bahaya ini. Ini kalau gitu pasti ibu kamu selalu merapikan tempat tidurmu kalau mau berangkat sekolah. Iya ya, ada. Waduh. Kamu nggak boleh gitu ya, karena kamu harus sebagai anak pramuka yang mandiri, kamu harus bisa merapikan tempat tidurmu sendiri. Siap ya, ada. Besok dicoba ya, dipraktekkan Pak, kalau bangun pagi mau berangkat sekolah nanti kamu merapikan tempat tidurmu sendiri. Siap. Ya, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu mencuci. Di sini kalian pasti sekolah, pulang, lepas baju, itu kalian pasti baju kalian itu bau. Apalagi itu bau keringat kalian aktivitas dari sekolah, misalnya lari-lari, main di sekolahan. Lalu lupa bajunya dikasihkan nanti ke kamar mandi kalau besoknya tidak dipakai lagi, karena takutnya kalau kalian tidak jemur atau kalian tidak jemur nanti bajunya tidak nanti takutnya baju kalian akan jamur atau nanti kalau sudah jamur maka kalian tidak bisa jemur lagi. Karena itu inilah bagaimana cara kita untuk mencuci baju agar baju kalian tidak berjamur dan tidak bau. Dulu di kamar mandi pakai hanger. Tahu hanger? Gantungan baju itu ya. Setelah itu kalian setelah kamu hanger, nanti jemur dulu di kamar mandi. Tunggu besok misalnya kalian libur minggu ya. Minggu libur itu coba kalian baju kalian itu ambil terus cuci sendiri. Tahu enggak cara kalian mencuci? Belum ya, Nda. Belum. Mas Arul belum pernah mencuci? Belum tahu? Belum. Pernah lihat orang mencuci gak? Belum. Misalnya ibu kamu mencuci di mesin ya, Anda? Oh, mesin, pakai mesin. Oh, berarti kamu, masa kamu belum diajarin untuk menggunakan mesin cara mencuci? Sudah. Bagaimana, coba contohkan Mas Arul, bagaimana caranya? Tinggal muter ya, Anda, muter mesinnya. Maksudnya itu bagaimana cara on off atau menghidupkan, mematikan, lalu caranya memasukkan bajunya itu terus mengeringkan itu menjemur bajunya ini bagaimana Mas Arul? Yang pertama taruh air dulu mengisi cuci Anda di taruh deterjen dan masukkan baju kotor itu tinggal nyalain mesinnya. Setelah itu airku tunggu sekitar 15 menit buang terus diisi lagi airnya untuk bilas supaya sabunnya gak nempel di baju. Setelah itu tinggal keringkan ya, Anda. Setelah kering, itu masih dijemur. Itu kering itu dijemur atau pakai pengering dari? Pakai pengering ya, Anda. Kenapa enggak dijemur saja? Karena biar cepat ya, Anda. Cepat. Ya. Kamu sudah pernah memakai mesin cuci? Sudah. Bagaimana? Kamu sudah pernah mencuci baju secara manual belum? Atau belum? Belum pernah ngocok ya, Anda. Aduh. Belum pernah ngocok baju ya? Belum. Coba Mas Galih sudah pernah belum? Sudah pernah mencuci. Coba bagaimana cara mencuci
mandiri tanpa mesin. Oh, kalau manual begini ya. Ya, itu begitu. Ini. Ya. Itu maksudnya itu apa itu? Itu maksudnya ini baju. Ya, baju. Ini di ucap ya, setelah di ucap. Tanya sendiri dilihat lain mesin ya, mesin tabrak, mental jemur, setelah jemur tanya kering diangkat itu saya itu pas kali sudah terbiasa ya, kalau tidak jauh wah ya, rajin lah, sangat sangat rajin sekali ya. Pasti orang tahu-tahu mengajari kamu kepemimpinan. Halo Mbak. Dari adik-adik yang mandiri pramugari. Kalau Mas Haru ini sebenarnya sudah bagus, tapi kalau bisa anu ya Mas Haru pelajari yang manual. Nanti takutnya kalau mesin kamu rusak, nanti agar bisa menggunakan mencuci secara manual. Ya. Mas Haru, berapa menit? 11. Ya. Karena materinya sudah itu saja. Nah, siapkan untuk barisan depan saya, siap gerak. Tanpa penghormatan umum, bubar barisan, jalan. Guys, foto-foto sih. Mulai. Foto-foto sih.